Pendiri Partai Umat, Amin Rais layangkan kritiknya kepada putra Jokowi, Gibran. Hal itu lantaran Gibran resmi menjadi cawapres pendamping Prabowo di Pilpres 2024. Menurut Amin, putusan MK soal batas usia capres-cawapres hanya untuk Gibran semata. Diketahui, Ketua MK, Anwar Usman ialah paman dari Gibran yang dinilai beri karpet merah. Amin menilai, pendeklarasian Gibran pasca putusan MK, buat aturan seolah dimainkan. Ia berharap, keputusan yang mengizinkan Gibran maju terus dipikirkan kembali. Amin juga berpendapat bahwa Gibran tak bisa disebut mewakili milenial. Bahkan, Amin menilai bahwa wali kota Solo itu sebagai gadungan milenial. Amin mengatakan bahwa situasi semacam ini harus diperhatikan kembali. Ia lalu menyebut Jokowi harus minta maaf ke publik karena situasi yang terjadi sekarang ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.